والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى أما بعد. إذا بدك بجانب الشكر كثرة الله تبارك وتعالى على كسبان pagi yang berbahagia hari ini, kita bersyukur dan berdoa dan kesehatan hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian di Masjid UMP Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin hadirat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa yang tidak kenal dengan nama Nabi Nuh alaihissalam? Seorang Nabi, seorang Rasul yang termasuk dalam kategori Ulul Azmi, masuk dalam kategori Ulul Azmi. Ada berapa Ulul Azmi? Ada berapa? Lima. Yang pertama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, yang terakhir Nabi Nuh alaihi salam alaihi wassalatu wassalam. Nabi Nuh adalah salah satu nabi yang menghabiskan umurnya lebih dari 9 abad untuk berdakwah. Lebih dari 9 abad. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, Al-Fasanatin illa khamsina'an, 1000 kurang 50. Berapa? 1000 kurang 50. Berarti berapa tahun? 950 beliau berdakwah, mendakwahi kaum, dan ternyata beliau berdakwah 950 tahun. Yang beriman tidak terlalu banyak. Bahkan di antara yang tidak beriman adalah putra beliau sendiri. Salah satu yang tidak beriman adalah putra beliau sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala merekam dialog antara Nabi Nuh alaihissalam dengan putranya di dalam Al-Quran surat Hud ayat 42 sampai 47. Surat Hud ayat berapa? 42 sampai 47. Saya tidak akan bacakan seluruh ayatnya, saya akan cuplik beberapa potongan obrolan antara Nabi Nuh alaihissalam dengan putranya.
ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. نبي نوح عليه السلام memanggil anaknya setelah beliau dan orang-orang yang beriman naik ke atas kapal besar yang beliau bikin, sedangkan anaknya dipanggil oleh Nabi Nuh alaihi salam untuk mau naik ke atas kapal tersebut. Ya bunayya rkam ma'ana, wahai anakku, ayo naik bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, dan jangan kamu bersama dengan orang-orang kafir. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibal, dan kapal tersebut berada di atas ombak yang besarnya seperti gunung. Anda bisa bayangkan, ada ombak tingginya seperti gunung selamat. Apa yang terjadi di Aceh belum ada apa-apa. Ombak setinggi pohon kelapa, tidak ada apa-apa. Saat itu ombaknya setinggi gunung. Apa jawaban dari putranya Nabi Nuh alaihissalam? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Wahai bapak, aku akan manjat, aku akan naik gunung yang tertinggi, dan manakala aku sudah sampai ke puncak gunung tersebut, air tidak akan bisa untuk menyentuh tubuhku. Dia pikir dengan logikanya dia bisa selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Nuh alaihi salam melihat anaknya keras kepala seperti itu, beliau tidak putus asa. Beliau masih mengingatkan anaknya, qala la asiman yaum min amrillahi illa marrahim. Wahai anak, hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkan engkau, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita semua kecuali Allah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Akan tetapi anaknya tetap berada di atas pendiriannya, merasa lebih pintar, merasa lebih cerdas, merasa bahwa ombak itu tidak akan sampai ke gunung yang paling tinggi. Episode tersebut diakhiri dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hala bainahuma al-mawj fakana min al-ghamami. Ketika terjadi dialog tersebut, Nabi Nuh sangat mengharapkan anaknya mau ikut, tapi anaknya tetap bersikeras dengan pendiriannya, hala bainahuma al-mawj. Obrolan itu terputus dengan datangnya ombak besar yang menenggelamkan putranya Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana gerakan sedihnya Nabi Nuh? Anaknya sendiri, anak kandungnya, buah hatinya, darah dagingnya. Beliau mendakwahi masyarakat, mendakwahi kaumnya, mendakwahi warganya 950 tahun.
ternyata justru anaknya sendiri yang tidak mendapatkan hidayah. Kurang apa Nabi Nuh alaihissalam? Saya, panjenengan, dibandingkan Nabi Nuh, imannya lebih tinggi siapa? Lebih tinggi siapa? Nabi Nuh. Saya, panjenengan, dibandingkan Nabi Nuh, usaha untuk mendidik anaknya lebih besar siapa? Anda atau saya atau Nabi Nuh? Nabi Nuh alaihissalam. Saya, panjenengan, Nabi Nuh, lebih besar pertolongan yang Allah berikan kepada kita atau kepada Nabi Nuh? Nabi Nuh alaihissalam. Sudah sedemikian maksimal usaha yang dikerahkan oleh Nabi Nuh untuk mendidik anak. Sudah begitu besar pertolongan yang Allah berikan kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk memberikan hidayah kepada anaknya. Sudah begitu tekun Nabi Nuh alaihissalam untuk berusaha secara maksimal mengajak anaknya kepada agama Allah azza. Ternyata hasilnya seperti yang tadi kita dengarkan. Ustaz, Nabi Nuh aja kayak gitu, apalagi nyong, apalagi saya, Ustaz. Kisah yang tadi kami sampaikan bukan dalam rangka untuk menggembosi semangat kita di dalam mendidik anak, bukan. Kisah yang tadi kami sampaikan bukan dalam rangka supaya kita ngeper dalam usaha mendidik anak, bukan. Akan tetapi apa yang tadi disampaikan adalah merupakan salah satu peringatan kepada kita semua bahwa ikhtiar tidak. Makanya ada sebuah ungkapan yang mengatakan ikhtiar itu nama apa? Usaha tanpa doa adalah kesombongan. Apa? Usaha tanpa doa adalah kesombongan. Sebaliknya? Doa tanpa usaha adalah maaf, sebuah kebodohan. Coba diulangi. Usaha tanpa doa adalah sebuah kesombongan. Terus? Doa tanpa usaha adalah sebuah kebodohan. Terus yang benar bagaimana, Ustaz? Ya doa ya usaha mendidik anak, mentarbiah anak adalah perjuangan panjang yang membutuhkan energi ekstra. Membiasakan satu kebiasaan saja. Biasa anak bangun subuh. Angel apa bapak? Angel apa bapak? Bawa keluarnya berat berarti pertama kali harus membiasakan siapa? Orang tuanya dulu. Pengen buat saya rajin subuhan, bawa keluarnya malah ngorok-ngorok. Di sini ada? Di sini ada di desa Nasuh. Mendidik anak satu kebiasaan baik, bangun subuh. Itu baru satu. Itu membutuhkan perjuangan yang berat. Membutuhkan 1, 2, 3 hari, 1, 2, 3 bulan, bahkan bertahun-tahun.
sebagai ulama mengatakan at-takdibu fi sighari kanakshi 'ala al-hajari. Mendidik di sangat kecil seperti mengukir di atas, di atas apa? Batu. Lemper. Bukan, di atas batu. Ya mungkin di antara kita enggak ada yang profesinya tukang ukir batu, mungkin enggak ada. Tapi kita bisa membayangkan orang yang mengukir batu itu butuh perjuangan atau tidak? Butuh perjuangan. Apa cukup sekedar pakai tatah, kemudian satunya lagi pegang palu, apakah cukup? Stop, langsung jadi. Cukup belum boleh? Berapa tok tok tok? Berapa kali? Bertok tok. Puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan. Tapi begitu ukiran itu jadi, akan menjadi sebuah ukiran yang indah dan awet. Maka jangan dipikir mendidik anak pekerjaan sehari, dua hari, tiga hari, pekerjaan seminggu, dua minggu, tiga minggu, pekerjaan sebulan, dua bulan, tiga bulan. Oh tidak, mendidik anak adalah pekerjaan sepanjang hayat. Sepanjang hayat masih dikandung badan, kita tetap berusaha mendidik anak kita, membiasakan anak untuk makan pakai tangan kanan, membiasakan anak untuk minum sambil duduk. Itu gak gampang. Hari ini kita ingatkan, nah, itu pakai tangan apa makannya? Oh iya, lupa. Besoknya? Siangnya mau. Besoknya? Siang. Bukan besoknya, sorenya. Lupa. Sudah kita ingatkan, nah, kok minumnya sambil berdiri? Ayo duduk. Duduk. Besoknya minum lagi sambil berdiri. Ketika di masjid kita ingatkan, nah, masjid itu bukan tempat untuk lari-lari. Diam, begitu kita salat sunnah langsung kabur. Pengalaman dia. Pengalaman pribadi maksudnya. Ya anak saya juga kayak gitu. Jadi jangan dipikir anak yang satu manut banget dia. Oh, berbahaya. Kita semua itu sedang berjuang. Kita semua sedang berjibak. Kita semua sedang nanggur. Dan siapa nanggur? Insya Allah bakalan. Orang nanggur. Mundur mana siapa? Mana nanggur? Jadi nyolong dulu. Siapa yang menanam, dia akan menetap. Siapa yang menanam, dia akan memetik. Sekarang kita ini sedang menanam. Mau tidak mau, ketika kita ingin membiasakan anak kita bangun subuh, mau tidak mau kita harus bangun sebelum anak kita. Subuhan jam setengah 5 misalnya. Minimal kita harus bangun jam berapa? Jam 4, jam 4. Sehingga kita ada waktu untuk membangunkan anak kita. Bagaimana kita akan membangunkan anak kita sedangkan kita sendiri bangunnya bareng dengan anak kita? Atau bahkan anak kita yang dibangunin, membangunkan orang tuanya. Wah, ini ciri anak soleh bisa. Iya betul. Tapi bapaknya soleh pula itu. Mendidik anak membutuhkan ikhtiar, membutuhkan usaha. Bukan usaha yang sebentar, tapi usaha yang lama. Dan terkadang membutuhkan sesuatu yang pahit, tapi sesuatu yang pahit tadi buahnya akan sangat manis.
manis, bahkan lebih manis daripada madu. Orang Arab mengatakan as-sabru kas-sabiri, sabar itu seperti pohon sabir. Sabar kayak apa? Sabir. Sabir itu apa Ustaz? Sabir itu wit sing pahit. Apa ya Jan? Ya wis broto wani teh. Tapi jadi orang orang ya, sabar kayak broto wani. Sabar kayak sabir itu kan mas. Mas. Tapi sulit saya mencari padanan. Jadi sobir dalam bahasa Indonesia itu apa gitu ya? Si paling peret yang broto wali gitu ya. Sabar itu seperti pohon broto wali. Murun fi madafatihi. Rasane pas. Walakin awatimu ahla minal asani. Akan tetapi hasil buahnya lebih manis daripada madu. Madu manis ya bro? Manis. Manis. Apalagi di madu. Hah? Manis atau pahit bro? Pahit. Pahit. Beda ya. Madu sama di madu. Walakin awatimuhu ahla minal asali. Akan tetapi buahnya lebih manis dari madu. Memang pahit. Sekarang pahit. Gimana tidak pahit? Yang lainnya pada tidur enak-enakan, kita sudah bangun kasih. Gimana tidak pahit? Yang lainnya membiarkan anaknya kelayaban kemana-mana. Waktu sholat kita cari. Ini sudah jam 12:30. Anak ini di mana? Cari. Entah di lapangan, entah di main di kali, entah masih di rumahnya tetap, cari. Masuk waktu asar, baru tidur sebentar, dibangunkan. Sulit. Capek. Butuh kesabaran. Maghrib juga demikian. Sudah jam tengah 6, kok belum pulang-pulang, cari. Menjadi anak itu butuh kunci. Kenapa kunci? Tapi cara yang positif ya, Bu ya. Ya bukan caranya negatif. Bolak-balik diingatkan, bolak-balik diingatkan. Sudah jam 9, belum tidur juga, diingatkan supaya besok subuhnya gampang tuh bangun. Mendidik anak membutuhkan ikhtiar. Mendidik anak membutuhkan perjuangan. Mendidik anak membutuhkan usaha yang keras. Jangan dipikir Islam itu hanya menganjurkan punya banyak anak. Titik, bukan. Tapi Islam juga menganjurkan selain punya banyak anak, juga peduli dengan pendidikan anak. Jadi yang penting bukan kok tentang lahir, tentang lahir, tentang lahir. Ya. Ibu kenapa tidak puasa? Sedang jamil Ustaz. Oh iya, enggak apa-apa. Tahun depannya, ibu kenapa belum puasa? Masih menyusui Ustaz. Oh iya, enggak. Tahun berikutnya, ibu menyusui belum selesai. Hamil lagi Ustaz. Masya Allah. Saya tahu panjangan produktif. Diatur. Buat diatur gitu loh. Sing penting lu tuh anaknya akitok. Tapi sing penting bagaimana kita mendidik anak kita. Ustaz, saya anaknya cukup satu-satu, biar dididik yang baik Ustaz. Jebule disiji bejul. Berarti sih mending sih 10 tapi tetap tapi orang sih bejul ya. Ya kan kalau misalnya 10 gitu ya, anak sih bejul siji, sih dua tabungan pirang. Sama mending, sama doma kakten. Ya anak sih siji bejul, sama doma kakten. Karyawan di kantor, gak mungkin. Ya. Mahasiswa, gak mungkin. Yang akan peduli dengan kita anak-anak kita. Apakah teman-teman kita yang di kantor, yang setiap hari kita selalu aktif untuk mengikuti grup WA-nya, itu yang akan mendoakan kita?
Ketika kita meninggal dunia, mustahil. Kita baru seminggu meninggal, nama kita sudah diderek. Dari mana? Grup. Dari grup. Maras. Ya bisa mati warna. Rapatan. Perbuatan yang bisa mati. Dihapus kita, gak akan peduli sama kita. Siapa yang akan peduli sama kita kalau bukan anak-anak kita? Yang sering kita sia-siakan. Yang sering kita abaikan. Karena kita sibuk ber-WA dengan teman-teman di grup kita. Anda pikir mereka yang akan mendoakan kita ketika kita sudah meninggal dunia? Iya. Anak-anak kita itulah yang akan mendoakan kita dengan izin Allah SWT. Tapi mereka akan mendoakan kita manakala kita maksimal di dalam mendidik mereka saat kita sejuk. Mendidik anak butuh ikhtiar. Tapi ikhtiar saja tidak cukup. Ikhtiar saja tidak cukup. Kenapa Ustaz? Karena hidayah bukan di tangan kita. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Engkau tidak bisa wahai Muhammad memberi hidayah kepada orang yang engkau sayangi. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang paling spesial di sisi Allah. Itu pun tidak bisa memberdayakan kepada orang yang dicintai. Apalagi? Apalagi? Kita. Inna kala tahdi man ahbabta walakin Allah. Tapi yang akan memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang akan diberi hidayah oleh Allah? Mayyasha. Siapa yang dikehendaki oleh dia? Mungkin enggak? Anak preman soleh. Mungkin? Mungkin. Anak ustaz jadi preman mungkin? Mungkin. Mungkin. Jadi siapa orang mungkin? Tapi mudah-mudahan anak saya jadi preman. Apa anak kita semua mudah-mudahan jadi anak? Saya pernah menyampaikan dalam sebuah kajian pendek, judulnya gen bukan segalanya. Apa? Gen bukan segalanya. Singkat cerita, ya. Ini karena kita judulnya bukan gen bukan segalanya. Judul kita adalah menjadi anak antara ikhtiar dan doa. Diceritakan ada seorang ibu melahirkan di sebuah rumah sakit. Dalam waktu yang bersamaan ada dua ibu yang melahirkan. Ibu yang pertama istrinya kiai, ibu yang kedua istrinya preman. Dalam waktu yang bersamaan melahirkan. Qadarullah wa masya'a. Allah menakdirkan perawatnya ini salah ngasih tanda, ngasih gelang. Anak Eprema ditulisi anak Ekiai, sedangkan anak E ditulisi anak E. Kalau anak masih kecil kan masih belum sama, hampir sama. Masih belum jelas untuk dilihat ini anaknya siapa. Ketone bayi ya Pak ya? Sama. Banyak. Singkat cerita, anak E Ustaz
dididik oleh si preman. Istrinya preman, anaknya preman dididik oleh Kristen. Istrinya ternyata setelah sekian belas tahun anak preman itu jadi Gus, ya bagus, ya Gus itu anaknya kiai dan perilakunya baik, sedangkan anak Ustaz jadi preman kecil, preman muda, the junior preman. Padahal gennya itu gennya siapa? Kiai. Sedangkan ini gennya preman. Gennya preman bisa jadi kiai, gennya kiai bisa jadi preman. Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi jangan mentang-mentang oh saya guru, pasti anak saya itu akan mampu. Belum tentu. Wah, saya hanya seorang petani, apa ya kira-kira anak saya bisa jadi ulama? Bisa. Maju. Sekarang netei sambil dari Arya.
sambil update status, ya, sambil berfacebookan, sambil berwa, ini kan, sambil ngeteh, sambil baca Al-Quran. Ustaz, masa anak kecil bisa baca Al-Quran? Bukan. Kita ini sedang menanam hafalan Al-Quran. Nanti begitu dia bisa berbicara dan diajari huruf-huruf Al-Quran, akan jauh lebih mudah karena kita sudah menanam memori di otak anak tersebut. Ustaz, kalau sambil masak gimana Ustaz, sulit? Yaudah, setel aja radio. Radio. Mika Insan. Radio Mika Insan. 88.8. 88. 8. 8. Jangan lupa ya. Yang mengandalkan radio. Ya, lawisan radio bahasa ngaji. Enggak. Itu adalah dalam kondisi ketika kita enggak bisa ngaji. Ketika kita berhalangan sulit. Ya. Seorang anak petani bisa menjadi ulama besar. Seorang anak buruh bangunan bisa menjadi ulama besar. Seorang anak dari pedagang kaki lima bisa menjadi ulama besar. Andaikan mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mendidik anak butuh ikhtiar dan butuh doa. Sejak kapan kita usah berdoa supaya anak-anak ini menjadi anak yang saleh dan salehah? Sejak kapan? Sejak? Kandungan? Bukan. Sejak? Nikah. Sejak nikah. Dari salah pasangan. Dari pasangan. Mencari bibit unggul, mulai dari keturunannya yang baik, ya, kemudian juga bagaimana kualitas keimanannya. Boleh melihat kecantikan, kekayaan, boleh, tapi tetap prioritas utama adalah kepatuhan dia dalam beragama. Setelah klop cocok, terus maaf saat berhubungan biologis, jangan lupa berdoa. Kamu doanya? Kalau baca nabi syaitan, baca nabi syaitan. Apa doanya? Kalau baca nabi syaitan, baca nabi. Bismillah. Lope tuh bisa urusan orang urusannya. Bismillah. Terus Allahumma jannibna syaitana wa jannibna syaitana ma razaqtana. Sebelum hafal angkat tangan. Kelalen seperti ini kelalen. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, jauhkanlah setan dari kami. Wajannibi syaitana ma razaqtana. Dan jauhkanlah setan dari anak kami yang akan lahir ini, ya Allah. Kata Nabi SAW, barang siapa saat berhubungan badan dengan pasangannya, dia membaca doa ini, kemudian dari hubungan tersebut lahir seorang anak, lam yadurruhu syaitan, maka setan tidak akan bisa mencelakakan anak tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ustaz, belum Ustaz, anaknya udah selima. Terus kepriwe Ustaz,
Ya gawe mah. Ora apa-apa. Doa sejak berhubungan. Ketika dia pun suka berdoa. Ketika ada dalam kandungan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa memakai doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin. Doa itu Allah rekam dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 100. Surat apa? As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin, ya Allah, karuniakanlah kepada kami keturunan yang saleh dan salihah. Ini siapa tadi yang doa? Nabi Ibrahim bin Dung. Nyong kalau jenengan orang doa tapi itu banget kan? Sepede ya. Itu over pede namanya. Atau bahasa lainnya tadi apa? Ikhtiar tanpa doa apa tadi? Sombong. Nabi Ibrahim saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak berdoa? Siapa kita? Nabi Ibrahim adalah khalilullah. Apa khalilullah? Kekasihnya Allah. Hanya dua manusia di muka bumi ini yang mendapatkan gelar itu. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kedua Nabi kita Muhammad SAW. Gelar kita apa? Nabi Ibrahim dapat gelar khalilullah, masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat hasilnya siapa? Ismail. Sosok yang begitu patuh kepada ayah, begitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau boleh juga kita memakai doanya Nabi Zakaria. Siapa? Nabi Zakaria alaihissalam. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ul du'a. Ini ada dalam surat Al-Imran ayat 38. Surat Al-Imran ayat 38. Rabbi habli, wahai Rabbi, karuniakanlah kepadaku min ladunka, dari sisimu, dzurriyatan thayyibatan, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya Allah mendengar dan mengabulkan doa. Min ladunka, dari sisi, berarti anak yang saleh itu adalah karunia yang diusahakan. Berusaha berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berkenan untuk berbelas kasih kepada kita. Atau pakai doa yang banyak kita hafal. Rabbana hab lana min azwajina, terus wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini dalam surat Al-Qur'an ayat 74. Silakan pilih yang mana. Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah karuniakanlah kepada kami pasangan. Berarti kalau yang berdoa suami maksudnya istri. Kalau yang berdoa istri maksudnya suami. Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah karuniakanlah kepada kami pasangan, wa dzurriyyatina, dan keturunan, qurrata a'yun. Qurrata a'yun. Apa qurrata?
yang menyejukkan mata. Apa menyejukkan mata? Nek di sawah ayam tentrem nyenengaken naken kudu nyeneng banget. Beda. Ada sebagian anak itu nek di delem wae nyeneng banget. Ini kita minta ya nyenengaken qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Dan jadikanlah kami panutan untuk orang-orang yang panjenengan kalau berdoa, pilihlah doa-doa yang ada dalam Al-Qur'an. Pilihlah doa-doa yang ada dalam sunnah Rasulullah SAW. Mesti benar ya. Tidak mungkin salah. Berbeda kalau doa karena sendiri. Sendiri. Ya Allah, moga-moga anakku KBN jadi wong. Siki apa? Doa. Ya bukan ini maksudnya orang itu, maksudnya orang yang sukses, itu kan? Sukses dunia. Jadi kayak kita ngomong masalah sukses itu identik di masyarakat sukses apa nih? Dunia. Dunia nih, Bob? Ya. Jadi pejabat, ya. Jadi bos, itu kan? Apakah kalau anak kita jadi pejabat, jadi bos terus bakalan menyenangkan hati kita? Belum tentu. Betapa banyak orang tua yang hanya bisa mengambil manfaat dari anaknya sekedar dia bangga di hadapan teman-temannya. Tok. Itu tok. Putrane sekarang di mana? Alhamdulillah wis jadi bos rumah. Si nomor kali wis jadi pejabat. Si nomor tiga, wis jadi jenderal bintang. Lima atau bintang tujuh. Obat nih. Iya, bintang. Bintang lima dan empat. Bintang lima itu hotel. Paling tinggi bintang empat. Oh, sudah jadi jenderal bintang empat. Terus anak-anak itu kapan pulangnya? Ya, kapan ya? Gak tahu. Tidak mengambil apa-apa dari kasih sayang, dari belayan anak. Itu yang diinginkan di hari tua. Yang kita inginkan itu bukan kiriman duit dari anak-anak. Di hari tua yang kita inginkan bukan kiriman babysitter dari anak. Yang kita inginkan di hari tua bukan kiriman kursi roda dari anak. Yang kita inginkan dari anak kita ketika kita tua adalah ada di antara anak kita yang mau berjuang kita, merawat, yang mau menggandeng tangan kita, yang mau duduk beserta kita ngobrolin masa-masa indah ketika dulu saat masih kecil. Itu yang kita inginkan dari anak kita, nggak lebih, nggak kurang. Maka doa pilih dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Paling aman, paling selamat, paling benar, orang mungkin salah. Tentunya yang sesuai dengan konteks yang sedang kita inginkan. Habis waktu. Sampai jam 9. Tip sudah tadi. Malah sudah lebih. Oh. Ada pertanyaan? Tidak. Iya ada. Oh, selesai kita bubar. Ya, tepat waktu. Disiplin. Ya. Disiplin. Ada pertanyaan siapa? Tulis. Betul ada. Jadi sudah paham semua. Apa kesimpulannya? Usaha tanpa doa, tanpa doa adalah kesombongan. Doa tanpa usaha adalah kesombongan. Pengajian ini kurang tahu Ustaz. 88,8 FM. Ya, insyaallah. Terima kasih atas pertanyaannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.